Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah hadibina sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan hawa nafsunya. Akan tetapi kita dengan akalnya untuk berpikir, memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan di sanalah akal sehat, akal terpilih akan menuju kepada wahyu. Sehingga jika akal manusia mengikuti petunjuk wahyu, maka manusia dengan hawa nafsunya akan terarah. Akan tetapi jika manusia dengan akalnya tidak mengikuti petunjuk wahyu, tidak mengikuti petunjuk agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka akal tersebut akan mengikuti hawa nafsunya, sehingga manusia akan menjadi lebih rendah daripada binatang. Balhum adall, lebih busuk, lebih rendah dari binatang. Binatang diberi oleh Allah nafsu, akan tapi binatang tidak diberi akal untuk bisa berpikir seperti manusia. Manusia diberi akal untuk berpikir, kok ternyata tidak menggunakan akal pikirnya, tidak digunakan untuk mengikuti syariat Nabi, maka manusia itu lihat bisa lebih hina, lebih busuk daripada binatang. Kita bisa menyaksikan di dalam kenyataan bahwa manusia yang tidak mengikuti petunjuk syariat Nabi, lalu hanya mengikuti hawa nafsunya, mereka busuk perilakunya, jelek perilakunya, kotor. Kemudian jika dia bisa menjaga atau mengikuti petunjuk wahyu dengan akalnya, maka ketahuilah hawa nafsunya akan tertundukkan dan dialah menjadi seorang manusia yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya pangkat tinggi, pangkat yang mulia. Dan inilah seharusnya seorang mukmin. Maka dari itu mari kita senantiasa menjaga, menggunakan akal kita, menjaga akal kita, menggunakan akal kita untuk bisa berpikir mengikuti petunjuk wahyu, petunjuk syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya akal kita tundukkan untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsu yang menjadi sebab manusia itu menjadi terhina. Dan ingat, semuanya ini adalah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermujahadah, perangi hawa nafsu dengan akal kita, mengikuti petunjuk wahyu dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai kita, Allah yang memiliki kita, Allah berikan pertolongan kepada kita. Semoga kita tertolong orang-orang yang bisa menggunakan akal kita sesuai untuk mengikuti petunjuk wahyu, petunjuk agama, petunjuk syariat, sehingga kita menjadi manusia mulia di dunia dan mulia di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.